Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Dan kali ini ketemu lagi bersama saya Udin Blekok dan selamat datang di channel Udin Blekok. Oke, di video kali ini saya mau pijat ya, ini di bagian punggung ini karena beberapa hari terakhir ini kok terasa agak pegel atau bagaimana ya. Jadi nggak perlu pakai lama, langsung aja kita tonton videonya. Jangan lupa subscribe ya, dan kalau memang ini dirasa bermanfaat di subscribe aja, boleh di share. Dan kalau misalnya teman-teman yang ingin menggunakan jasa Pak Ocit Bongas, bisa komen di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat dan sehat selalu untuk kita semua. Oke, langsung aja yuk kita menuju ke pijat ya. Enggak, Pak. Ini parfumku masalahnya. Ronde kedua bagian badan punggung ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak anginnya. Anginnya mulai gembrudul. Tombo teko loro lungo. Sehat waras. Biasanya geli nih. Belum, ntar kalau minggir-minggir ya udah agak tahan. Ntar bagian ada apa? Kelek. Tuh. Tapi bisa tidurnya kan kemarin enak, agak iya. Mendingan. Aku lebih awal tidur. Karena enggak aku banget gitu, enggak berat. Sebagian angin kan udah hilang. Sampai kosok nih jamnya. Aku mau di aku lagi. Enggak lah. Masa kumu. Makanya enggak makan tadi tuh. Makanya nanti kalau habis ngurut makan. Soalnya kalau kekenyangan nanti kumu. Angin pasien tuh kesedot. Ah.
Kenapa setelah berbuka perlu Antikor? Banyak pukulan asik. Kolesterol sepuluh. Antikor, cara alami turunkan kolesterol. Apapun, minum Antikor kolesterol turun. Serobot penyut. Nyetotin angin udah kayak nyetot speed tank. Rasa ototnya narik diset. Kalau kita tarik ototnya. Jangan masuk kelek. Rasa gerinjol-gerinjol. Shock terapi dulu. Just. Apa? Shock terapi. Ada sedikitan ada suara. Dia udah tidur yang diurutin. Nahan sakit jadinya kan. Aduh. Maaf. Cacing walaupun lihat tangan di sini nih, siapapun udah jangan badan segini ya, badan kayak cungkring, badan kayak bagong gede aja udah kena, udah ampun dah tuh kayak cacing tuh. Nabrak aku semua katanya tuh. Peres, peres, pedes, perih. Keling gak, kalau keli dikit-dikit begini keling. Pelanggaran. Nah, biasa-biasa.
kalau mandi jarang digosokin begini nih di belakang nih. Pakai itu busa gosok tapi kan senyampainya. Iya. Tapi mending nggak katut. Maksudnya? Iya nggak katut dak ini. Biasanya dapat pasien juga pak jarang digosok kali sih. Jadi kayak orang lulurin. Akan putih ya enggak? Bukan mulus ya. Bisa rasa kayak habis mandi susu. Iya, kayak di pantai nih lompat. Putih juga ternyata badanku ya. Putih pucat kali. Putih pucat. Ini perutnya nggak mau kembung karena makannya nggak teratur semaunya nih. Kita tanpa pakai duit, tanpa pakai apa, cakit tangan doang ya, tak dipikir. Kalau pakai duit nggak betah. Iya, ini pakai begini aja ntar hasilnya ya. Nggak pernah kerokan. Jarinya kali yang kasar kali. Jarinya ngalah-ngalahin pampas uang logam. Kuku juga enggak ada, udah potongin kemarin juga. Itu merahnya juga kayak
kelihatan ya. Iya, kelihatan kan? Iya. Dia nggak pernah krokan soalnya, jadi pakai tangan aja, gini aja. Jadi aku ngerasa. Aku nggak betah krokan. Ya ini bisa diserit. Nggak pakai tangan aja nanti bisa dilihat kamera. Jadi kayak gosok, gosong tuh. Gosong, kamera tuh. Kelihatan anginnya mau pergi mana? Sana, sini. Nanti kasih lihat di kamera ya. Kelihatan merahnya. Jadi nggak usah aktifin. Kalau ada anginnya dia muncul. Sedot. Mau pergi kan? Jarinya udah ngalah-ngalah koin. Koin seribuan anak lu sekarang ya. Ini koin yang 500 yang dulu yang kayak tembaga itu. Pantesan lehernya. Aku anginnya ngumpul di sini tuh. Ini pegel nih sini nih. Otot ini. Iya. Coba nanti kasih kelihatan kamera duduk belakangnya tuh. Kalau dilasar begini aja tuh perih tuh, tuh perih kan? Lasar ya. Udah mulai tipis. Tipisan kulit manusia daripada kulit bawang. Kulit bawang sampai dalam. Soalnya bawang nggak ada isinya, kulit semua. Lagi bangkong kan? Bangkong yang mana? Gede doang. Ini sebetulnya perutnya gampang mual, gampang enak. Iya. Makanya saya yang saya rasa sekarang ini perut kayak mual, kayak muntah. Olahnya ke Pak Ucit? Iya, rasa jadi saya. Penyetup siang pakai tangan nanti yang rasa saya. Kumuah. Jangan main-main juga sih sama angin. Kalau udah kena angin duduk, wassalam dah. Aduh, hati-hati. Masuk angin itu jangan sepelein. Jangan sampai. Pokoknya kalau kerasa udah mual-mual terus, apa cepet-cepet minum obat kek, urut kek. Yang penting ada usaha. Jangan dipiemin. Takutnya mendadak. Nyerang lambung, lutut jantung, wassalam. Sendawa bahasa Indonesia apa nih? Glegean. Nah, glegean itu bukan dibikin-bikin ya. Asli. Oh, kalau bikin-bikin enggak mungkin bikin merdu suaranya. Eh, nah itu bikin-bikin tuh. Oh, yang Pak Ocit itu. Iya. Apa itu jenengnya? Iya, sendawa. Kalau sendawa glegean itu yang habis minum itu. Iya, sama. Yang sama. Iya, sama. Ya berarti glegean. Ini sama begitu, cuman ini kan angin doang. Kayak orang minum banyak makanya kagak minum mulu jadi. Glegean. Masuk ke
merah. Cuman perbedaannya kalau ini garis, kalau ini ngumpul, bundar. Merahnya? Iya. Bisa begitu? Ya, makanya beda. Kalau ini garisnya ke sini, mungkin yang kesana pada kaku kali, terlalu banyak ngeditor. Tangannya ngetik-ngetik, ngedit. Shooting sendiri, edit sendiri, upload sendiri. Kadang-kadang malah komen sendiri. Komen sendiri. Aduh, lemas ya. Bikin konten. Bikin kontennya malah sendiri semua. Pokoknya angka satu dah. Karena kita masih bingung. Sebenarnya untuk dokumentasi cuman memang harus berkonten gitu ya. Iya, berkonten. Kontennya apa itu. Cuman ada yang bilang juga harus ganti-ganti. Makanya ini coba. Ya, belum coba sih. Cara pinggang dulu. Allah Akbar. Ini bohongan. Hah? Bohong dari Pongkong. Jarem. Ini gua ada kaki kram nih sini nih. Ini kadang-kadang naik motor aja kaki kram gini nih. Pokoknya tepuk-tepuk itu biar lancar darahnya tuh. Gini-gini. Jangan cuma dipencet doang, nanti jarem. Ini aja kalau kena sarafnya kayak ini nih. Sakit sama keringetan. Malah aku yang mau hentut. Ya makanya anak ini ngumpul ini rasa kan rasa loh iya rasa banget perut tapi ini malu mau kena malu jadi belum ntar kalau enggak kalau kesiaran pasti keluarin. Pokoknya kalau pijit sama saya mau konten tetap aja sih karena ini malah lagi bikin konten apalagi kalau depan aja. Ini angin biasanya langsung keluar tuh.
Duduk.